naksir aku teman-teman. Sama kan gambarnya soalnya sesuai tempatnya, jadi gak warna-warni. Cuman gitu. Sekarang kita mau unboxing ini. Nih ganti aja jutaan yang lain. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Mau pakai apa teman-teman? Pakai ya. Teman-teman coba lihat ya. Ini pas balon dalamnya. Aku aja. Ya. Buka. Ini teman-teman. Dalamnya hanya satu ruang ya, teman-teman ya. Wow. Ternyata ada ini juga nih, tali pendeknya. Tali pendeknya mana sih? Buat apa sih, Mak? Buat digantung sini. Selanjutnya ini dompet ya teman-teman ya. Dompetnya Uma beli harga Rp70.000. Nah ini dia tuh, ukurannya lebih kecil dibanding tasnya ya. Dan ini dompetnya ringan banget teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Dalamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 slot kartu. Ini di sini ada 2 ruang yang diseret itu. Nah, di sini juga. Sini, ya Allah, kamu apa gitu. Nah, di sini juga ada uang buat naruh uang ya. Ada uang. Nah, ini buat naruh uang sini, 3 ruang. Uang. Ini untuk naruh uang atau kartu juga ya. Jadi 4 ruang sama ini 5 ruang ya teman-teman, untuk naruh uang yang atau kartu. Jadinya seperti ini teman-teman ya, harganya Rp70.000 tuh. Pretty Ziz. Lanjut lagi, ini dia baju suami. Ayo anjana coba baju suami ini ya, udah nikah ini ya. Ini dia cover suami Al-Quran XL teman-teman ya. Harganya ini Rp200.000. Ini sekitar 3 bulan sebelum lebaran ya teman-teman ya dibelinya. Nanti biasanya kalau belum puasa itu naik lagi teman-teman. Ini ada kantongnya satu ya teman-teman ya. Ukuran XL gede nih ya teman-teman. Coba Aminah tolong pegang. Nah ini juga, ini baju Uma. Nah baju ini Salsabila ini ya. Ini ya. 4XL, tapi ini ukuran anak ya teman-teman ya, karena badan Uma kecil jadi ini ukuran anak gitu. Seperti ini teman-teman, ini kancing hidup ya, kancing hidupnya sampai setengah badan. Sampai, nah ini ada rumbai-rumbainya di sini. Sampai ada ini. Gitu.
Nitu. Nah, ini dia tangannya seperti ini, teman-teman. Bagian belakangnya polos aja ya, teman-teman ya. Ini harganya Rp165.000. Jadi kalau Uma yang pakai ini seperti tunik ya, teman-teman, enggak gamis ya kalau kantongnya. Oh iya, ada kantongnya juga nih, teman-teman. Ini kantong. Kantongnya ternyata hanya satu ya, teman-teman ya. Dua deh, teman-teman. Kantongnya dua, kanan kiri. Oke, kita unboxing paket selanjutnya nih, teman-teman. Ini bentuknya kecil ya. Kita lihat, nah ini dia sikat gigi anak. Bisa untuk bayi dan balita, bayi umur sekitar 8 bulan ya, 6 sampai. Makasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.